Penyawa kita pada hari ini Ustaz Haryanto Rizal Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Surah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasul. Qala bismah li sadri wa sirri amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Saudara acara majlis, dihormati Cik Mat Puan Kuseri, Chief Operating Officer. Kita update sikit lah tentang khususnya pegawai daripada PLAS Malaysia Berhad di Pesada PLAS ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para kerusi yang dirahmati Allah sekalian. Saya kerusi pun ramai juga, jadi kita kena alu-alu kan. Alhamdulillah, kita hari ini kita merapatkan syukur kepada Allah SWT pada petang yang bagi ini kita dapat sesama berkumpul, berhimpun dalam dewan yang luas ini. Luasnya dewan ini sampai kita pun nampak sikit je. Sebenarnya tuan-tuan tak salah, bukan kerana kehadiran tuan-tuan itu, tetapi kerana besarnya dewan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah pada petang ini terdapat sesama. Saya sebenarnya daripada Madrid tadi di Jalan Duta, habis saja rakaman untuk Al-Kuliah edisi soal jawab. Soal kita Al-Kuliah ni kita buat edisi baru. Dalam sebulan kita ada 4 kali siaran. Ada satu siaran kita edisi khas soal jawab sahaja. Alhamdulillah, habis saja di Madrid tadi, saya pun tidak solat zuhur bersama di sana kerana jabat bagi tahu mula pukul 3. Jadi pejabat saya ni memang bohong tu. Punya saya kelam kabut sampai sendiri 3 minit solat zuhur di PLAS ni lah, di sebelah tu. Jadi sekali saya tengok 3:30, memang tak guna untuk pejabat. Nanti kita berhentikan saja semuanya. Walaupun alhamdulillah, ya, baguslah. Maknanya hari ini saya menunggu tuan-tuan. Mengaji secara moden ni memang begitu. Ustaz yang tunggu jemaah. Dulu terbalik, jemaah tunggu ustaz. Sekarang dia memang canggih sikit. Walaupun alhamdulillah, sebenarnya bukanlah persoalan kursi penuh atau tidak untuk nak mengaji ni. Sebagaimana yang disebut tadi, saya sempat berbual, surau kita 10 orang je yang datang kuliah. Tak ada masalah, ustaz pun tidak pernah mensyaratkan mengaji itu mesti ada 1,000 orang baru nak mengaji. Seluruh orang pun okey. Kalau lah katakan petang ini pun 10 orang saja pun, kita tetap teruskan ceramah. Cuma 10 orang tu taklah duduk di kursi ujung sana seorang, sini seorang, situ seorang, seorang yang tepi sana seorang. Tak, mungkin 10 orang duduk keliling lah. Boleh, tak ada masalah. Sebab tu dia bukan soal jumlah orang tu, tak mesti. Yang penting kita nak ngaji tu penting. Sebab tu bila ada orang nak mengaji, maka
kami pun datanglah untuk mengajar. Dia tak kiralah apa nama pun, hari ini kita kata ceramah perdana ke, forum perdana ke, apa lagi, diskusi ke, ceramah khas ke, tak ada dalam kitab bekah, semua tu tak ada. Al-ceramahu khasun tadi. Ya, perdana ceramah, al-ceramah wal perdana tadi. Semua tadi. Semua dimasuk dalam hadis Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Untuk ilmu itu wajib bagi setiap orang yang muslim, maknanya semua itu dikira untuk ilmu mereka. Cuma hari ini konsep untuk ilmu beza sikit. Itu saja. Dia tak sama macam dulu. Ya, dulu macam saya sebut tadi lah, anak murid tunggu toko. Itu dulu. Sekarang dia toko tunggu anak murid. Dulu kalau toko datang, belenggang. Anak murid pikul kitab. Sekarang terbalik. Toko pikul kitab. Anak murid pelenggang-pelenggang tahu mana hari ni yang mengaji ni lebih alim daripada yang mengajar tu. Sekian dimaklumkan. Cuma kita kata begitulah, maknanya hari ni kaedah mengaji ni sudah berubah. Kita di matrik ni, di matrik pula dah, kita di plus ni pun sama juga lah. Kita mengaji duduk di atas begitu boleh, tak ada masalah. Nak bersedia pun boleh, tak kursi pun boleh. Saya tak kursi pun lagi bagus, pasal kita pun selesa, kaki pun tak kebas, senang sikit tidur. Tak, saya bukan kata tuan-tuan tidur, saya kata keadaan yang hiduplah memudahkan. Kadang kami juga hari ni susah, kita ni saya banyak juga tuan-tuan, kita berceramah di, bukan di surau, bukan di dewan. Kalau tuan lihat dalam rancangan yang baru kita di TV9, Tanwir. Tanwir tu maknanya pencerahan. Ada tiga ahli panel yang berbeza, saya, Ustaz Kazim dan juga Ustaz Don. Jadi rancangan itu dibuat di lain, di tempat yang lain daripada yang biasa. Itu buat di uptown umpamanya, tempat orang sibuk gitu. Kita buat di pasaraya umpamanya. Pasal hari ni mengaji, kita buat kira-kira orang tak nak mengaji, kita kejar dia. Baru ni kami buat dengan PPZ, bukan baru lah, tahun sudah kita buat dengan PPZ di downtown. Pening orang pergi downtown, di uptown, downtown lebih kurang lah. Pening dia. Dia selalu nak pergi masjid. Masjid ke uptown? Masjid ke uptown? Uptown lah. Tiba-tiba dekat uptown pun ngaji bang. Mana gitulah. Mana kita ada, kita keluar. Mana mau lari. So, kalau di Selangor ni pun lagi macam-macam. Saya ingat saya juga pernah drama di Pasar Tani. Pasar Tani. Orang tengah pilih kentang, pilih ubi, geledek. Dia pilih ubi itu je sengaja. Pasal dia tangan bilik, mata menengok kita. Dekat situ kita nampak dia tengok, cuma kita tak segar je. Kan? Pasal dia duduk bilik, mata menghadap kita. Telinga pun dengar kita. Nah, ini di Pasar Tani pun kita buat. Cuma cabaran sikit lah. Saya pernah pada tahun 2008 ni, zaman orang tak rajin buat ceramah di luar lagi. Saya ingat lagi 2008 di uptown Kota Damansara. Dijemput, dia kata, Ustaz, kita ceramah di uptown. Kita Ustaz dengan dia ceramah ni satu seni. Jadi bila tempat-tempat begitu, dia satu cabaran untuk kita. Bagaimana kita nak boleh menyampaikan. Pergi. Jadi pentas, saya tanya dengan penganjur tu, canggih tu siap pentas. Sebenarnya Ustaz, pentas ni pentas karaoke kata dia. Masa itu bulan Ramadan, saya ingat lagi. Jadi kita bulan Ramadan karaoke kita stop. Jadi kita alhamdulillah kita buat ceramah. Saya kata
lepas Ramadan karaoke kita sambung balik, ceramah kita stop. Orang oh, bingung dia. Oh, no. Yang buat karaoke itu, itulah juga yang menganjurkan ceramah. Bagus. Maknanya kepahaman dia itu adalah. Kepahaman dia bahawa Ramadan berhenti karaoke. Ada kepahaman itu. Yang dia tak faham lepas Ramadan itu kena ceramah lagi, itu yang dia tak faham. Saya ceramah duduk di atas pentas. Ini awal-awal belum ada idea lain-lain. Seorang-seorang je. Tapi ni okey lagi, tuan-tuan pun duduk. Ini depan saya pusing pun tak ada apa pun tak ada. Kita bercakap, orang orang dalam tengok. Dia pun tengok belakang, orang cakap dengan siapa? Saya kata jelaka tu. Dia boleh fikir kita bercakap dengan siapa? Tentulah bercakap dengan kau, orang yang ada depan aku. Dia tengok lah, tengok. Dia cakap siapa tu? Jadi, Alhamdulillah, daripada pukul 10 malam sampai pukul 10.30 sampai 12.30 masa tu ceramah, saya rasa macam 3 hari live masa tu. Maknanya nak menghabiskan 2 jam tu, sengsara hidup. Kedahlah. Tapi Alhamdulillah, kita konsep tu kita kemaskan lagi. Jadi kita dengan PPZ banyak kita buat program secara santai di jalan apa nama tu di masa apa nama pasal malam ke apa nama tu di jalan Tun Razak apa nama pula jalan tu tu apa nama jalan Tah tu Abdul Rahman ni kan? Tengku Abdul Rahman Balon Lentuan jalan Tah apa nama kita buat santai gitu kita combine dengan artis di aktor pun kita buat combine dengan artis. Mula-mula starting saya lah. Kan, Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain buat tak tahu je. Kau jaga. Kau tunggu tak tahu. Kau tunggu buat tak tahu. Biar kan. Alhamdulillah. Lalu saya pergi Syam dan Gazi. Macam suara dia. Crank. Dia pun mula dia punya gitar. Yang tak ada jalan. Reverse balik. Reverse balik. Dia Syam. Tip gitar dia. Crank. Reverse. Datang dekat. Bila datang dekat saja penuh. Syam Kamiyazi pun passing pada saya balik. Ini tak ada keren passing saya. Tuan-tuan sesungguhnya hidup akan mati. Pada minta tadi orang itu tengok ada anak sekarang. Bila orang dah mahu nak kita balik, passing balik. Macam itulah. Ini mereka tuan-tuan keren dah. Saya ingat. Boleh berbagai, tak ada masalah tuan. Saya cuma nak beritahu bahawa majlis ilmu ni dia tak mesti kita nak kena duduk begitu. Tuan-tuan duduk, saya pun duduk. Tuan-tuan tidur, saya pun menung. Boleh berbagai, tak ada masalah. Dan kita juga pernah buat di mesin dia tu. Sekarang mana? Dia panggil high tea style. Saya dipanggil lepas ni ada high tea. Tapi hari ini saya ingat saya je lah tuan-tuan masuk kerja balik. Saya tengok gitulah. Tapi kita buat tu hati. Mana semua yang datang dia akan duduk table hati. Kita buat standard macam Anwar Zain. Cuma saya tak nanyi lah, saya ceramah. Saya pergi ke setiap orang ceramah sebelah dia pula. Jadi dia mabuk lah, mana sempat dia nak tidur. Mana yang nak tidur situ kita tuju. Memang tak tidur ke mana tu. Saya sebut ini metode hari ini, kaedah dakwah kita, kaedah menuntut ilmu sesuai dengan peredaran masa kita. Siapalah tuan-tuan menuntut ilmu hari ini banyak di televisyen, kan? Di TV-TV tuan-tuan tengok. Jadi itu cara, tak ada masalah. Kami buat habis beberapa ratus episod untuk rekaman Bismillah. Bismillah ni tahun ini dia mula pukul 6.30 pagi. Okey sikit. Tahun sudah kami mula pukul 6 pagi. Program dalam setengah jam. 6 pagi sampai 6.30. Kita kan bangun 6.45. Biasa pun bangun 6.45 ke 7.30. Jadi 6 pagi. Siapa tengok tu? Kami beritahu polis. Siapa tengok ni kan? Pukul 6 pagi. Tak boleh sangat, kita balon je lah kata dia. Alhamdulillah, nampak tahun diteruskan tapi buat 6.30. Ustaz, kita orang bangun pagi-pagi, tanpa sekali orang buka TV. Dia tengok tak tengok, dia tetap buka TV. Kan, konon-konon nak tengok waktu masuk ke apa. Walaupun dia tahu dah terang kat luar.
itu biasa terjadi di tabiat gitu, bukan di sesuai dia boleh tahu buku-buku. Jadi sambil-sambil itu pun orang dapat mendengar ceramah. Itu juga satu bagus. Hari ini tuan-tuan, program-program kamu di televisi cukup banyak. Yang terbaru kita buat meeting untuk program da'i ini musim ketiga. Da'i ini di TV 3, kalau pencetus rumah itu TV Astro. Kalau pencetus huru-hara, tuan-tuan lah. Saya sebut baru hari ini, alhamdulillah, orang mengaji itu orang nak. Sehingga program-program agama ini begitu mendapat sambutan. Saya berjumpa dengan Tuan Wali Ustaz Zulkifli Ahmad di antara murabi program Jus Umar. Tanyakan dengan dia, Ustaz, yang terbaru berapa rating? Biasa tuan TV ni kena rating, tak pakai rating. Sebab tu tuan tengok kekenangan ada Ustaz tu ceramah tiba-tiba hilang. Tak ada rating lah tu. Tuan-tuan lah macam pasal. Ustaz tuan tak tengok, lain kali buka je TV tu, biarkan. Jadi rating tu tinggi. Tuan-tuan tak tengok tak apa. Sebab tu, buat set masa TV. Tuan kerja belum balik lagi pukul 6. Al-Quliah pukul 6. Buka je TV tu. Jadi tinggi rating saya. Sekali maklum kan. Saya tanya pada Zazul Ibn Ahmad, dia punya murabi. Saya katakan berapa rating pun. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, kita lebih daripada Maharaja Lawak. Maharaja Lawak tu action je lebih. Semua tuan-tuan tengok kan, dia tulis juta. Betul tak? Tuan-tuan tengok kita tak Maharaja Lawak ni? Alah, nyampak tu. Alhamdulillah dengan cerita Maharaja Lawak. Ceramah tu saya pun pelik dengan tuan ceramah ni. Berasa macam ceramah dengan pelajar mak tahfiz tu memang lagi makan tak boleh. Walhal asal di rumah mana je lawak, bukan lain lawak kan mana je lawak. Kita lihat sejuta, sejuta viewer, maknanya rating dia secara sejuta. Bahawa kita ni pencetus rumah 2 juta lebih, itu main bab yang terbaru, yang kedua 2 juta lebih. Kami dari musim kedua baru ini kita dapat 3.4 itu lebih kurang juta viewer. Dan insyaAllah dari musim tiga kita dapat, kerana tuan-tuan rajin buka TV itu, maka TV 3 letak kami pada hari Ahad pukul 9 malam. Tuan-tuan, dari Ahad ni itu prime time. Iklan hari itu plus kalau keluar kira-kira tol sini duit habis baru ke TV 3 je. Maknanya itulah contoh nak cerita mahal dia punya iklan. Langkah program-program tu tuan-tuan, bukan program joget-joget tak, program-program tu saya pun meeting bau ni 80% dan ketiga akan disiarkan 80% lah, pasal belum siar lagi ya, kalau dah siar pun 100%. 80% akan disiarkan pada hari Ahad pukul 9 malam. Itu prime time. Saya tanya CEO TV 3, saya kata, Cik Izzam, kalau prime time ni macam mana dia punya, dia punya tarikan? Dia kata, Ustaz, prime time ni kalau dewan macam ni letak kamera hidup atau kamera hidup, live punya kamera, letak anak cekuk, anak cekuk, orang tak ada apa, tak ada anak saja. Kamera tu ambil gambar anak. Anak tu melompat, sana melompat, sana melompat. Sampai pukul 10, sejuta orang tengok. Anak tu melompat, anak tu melompat. Sampai satu jam, kita tak tengok, tengok. Satu jam. Awak tengok boleh? Dah, tiga kerja. Itu dia punya kuasa, power tu. Jadi, bila kita dapat perangkat ni, bermakna menulis ilmu program-program ini dia sudah ada kekuatan lah, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah tengok ramai juga producer-producer yang sebelum ni buat rancangan lain pun alhamdulillah sudah masuk, suka ke rancangan orang mengantara macam Elie Iskandar ya. Dia hari ni untuk Al-Quliah TV 3 dia jadi producer, lepas itu dia ada idea-idea baru yang dibawa. Apa pun tuan-tuan itu sebagai mukadimah lah, belum start lagi. Cuma kita nak sebut hari ni, walaupun orang suka kepada majlis ilmu, suka kepada agama, asasnya kita kena faham bahawa ilmu itu sudah teras dalam hidup kita.
Komen yang suka-suka lah. Ada orang suka bagus, suka tu bagus, suka. Saya suka lah kita tengok program-program bagus. Tapi ilmu itu mesti jadi trust. Kalau sekadar suka seronok gitu je, tak jadi. Makna ilmu tadi yang lagi semua kata Rasul SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, barang siapa yang Allah nak kuala itu baik, barang siapa yang Allah nak syarikat itu baik, barang siapa yang Allah nak komuniti itu baik, barang siapa yang Allah nak taman itu baik, barang siapa yang Allah nak negeri itu baik. Kata Nabi, yufaqihu fid din, Allah akan memahamkan dia agama. Itu syarat. Kita kena berasa macam, rasa macam baiklah sekarang ni, bawa tenang. Tahu? Kadang ada orang biasa di balik Mekah, dia pergi Mekah. Sekarang pergi Mekah, orang biasa dia pergi Mekah. Ustaz, bukan pergi Mekah ni kena sedia, tak. Hari ni banyak persepsi orang tentang Mekah ni. Bagus tetapi dia bagus kerana orang dah tak takut. Dulu orang takut nak pergi Mekah, banyak yang takut tu. Sebab dia bila nak pergi Mekah, dia belajar melalui kitab Al-Mistika. Tahu kitab Al-Mistika? Jadi bila dia baca kitab Al-Mistika, dia jadi takut. Dia kata pengalaman seorang wanita pekerja front desk ke Mekah. Kan front desk ni mana? Meja depan tu kan apa nama? Reception. Jadi dia baca, dia kerja reception lagi di tahun ni. Kan kawan tu merangkak di Mekah. Kan? Pengalaman seorang pemandu ke Mekah. Dia baca, dia pun tak pergi. Dia kerja mandu. Kawan tu kerja mandu di Mekah mengaum. Wow, wow. Gitu. Baca Mestika. Kan itu kitab rujukan pertama. Memang cerah masa depan. Kan Mestika mana ada cerita yang semangat semua kerja menakutkan mereka. Semua tu kan. Sungguh. Baca dulu. Saya pernah interview Mestika. Saya baru-baru Mestika. Tadi Allah tak nak Mestika interview saya pula. Dia kata, Ustaz, ada tak cerita yang nak dikongsikan? Oh, kita dah pernah. Mestika memang nak cerita yang macam itulah. Cerita orang takut nak pergi Mekah. Saya kata saya ada cerita, tapi cerita yang elok boleh tak? Cerita orang jahat pergi Mekah elok. Dia tak nak lah, dia nak cerita orang jahat pergi Mekah huha. Itu dia nak. Saya kata ada, tapi orang jahat pergi Mekah elok. Tak boleh dah usah. Saya dia dah interview juga lah. Keluarlah dari Mekah. Lepas pada tu dah terus tak telefon dah. Dia kata juga dia cerita memang tak menakutkan langsung. Ya, orang nak pergi tu. Memang orang suka kalau pergi Mekah, tak nampak Kaabah. Seorang isteri pergi Mekah tak nampak Kaabah. Itu. Lepas tu kita boleh jadi bini, kita takut nak pergi. Ya Allah, banyaknya dosa aku kat lelaki aku. Kalau aku pergi Mekah, tak nampak Kaabah ni kan. Dia ada orang pergi Mekah, berawak tu. Sampai-sampai dekat tempat sa'i, dia masuk ke pintu sa'i. Pintu sa'i ni, dia di situ tempat Bukit Safa, Bukit Marwah yang Siti Hajar duduk lari tu, Hajar boleh lari tu. Situ orang pergi umrah kena pergi untuk buat ibadah umrah tu. Dia pergi masuk ke pintu situ, sampai Bukit Safa. Bukit Safa ni bukit yang bertentangan dengan Kaabah dan bertentangan tepat dengan penjuru Hajar Aswad. Dia masuk, bila tengok tak nampak Kaabah. Kaabah tak nampak, apa pun tak nampak. Merauh dekat bukit tu. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku berdosa. Orang tanya, kenapa ni kak? Aku tenang kak. Aku berdosa, kak laki aku berdosa. Sabar kak, apa hal ni? Aku berdosa, aku ni jahat. Semua ni cerita. Apa hal ni kak? Cuba cerita. Taklah, Allah balas aku. Kata dia, Allah balas. Aku tak nampak Kaabah hari ni. Orang kata, kak, bawa tenang. Mekah ni under construction. Kawasan ni ditutup. Dulu kawasan ni memang buka. Sekarang lagi dibandingkan. Memang dah tak lemah. Nyesal dia kena-kena sekarang. Aku dah cerita habis pun.
nak cerita tuan, dia punya, kita kata ni lah bila orang dia tidak ada ilmu, dia itu dia nak jadi baik tapi ilmu tak ada. Boleh faham tak? Nak jadi baik tapi ilmu tak ada. Lepas tu problem dia tak jadi. Dia nak jadi baik ni ilmu siap. Kalau sudah nak pergi muka, balik, berubah, dia tak tahu benda dia nak ubah. Dia tak tahu. Lepas tu banyak orang pergi muka, pergi saja balik macam tu juga. Kan dekat muka, ada muka yang melompat lagi tu. Kat Malaysia lagi melompat. Kan siap tekak dengan bapak dia lagi. Eh, kata macam tu. Nah, makna kita nak beritahu. Nabi sebut ni, Allah kalau nak seorang tu baik, bukan soal pergi muka. Bukan pergi muka baik, pergi muka baik. Tak, jangan salah anggap. Kalau dia tu kan baik, orang tak baik, orang miskin lah paling tak baik sekali. Pasal tak akan mekah-mekah dia. Tak. Dia untuk jadi baik ni bukan soal makna nak kena beri kurah. Tak. Nabi sebut, siapa yang Allah nak dia jadi baik, yufaqih fiddin, dipahamkan agama. Tu. Nah itu sebut, siapa yang Allah nak dia jadi baik, rajin pergi masjid. Belum tahu lagi. Kalau pergi masjid tak ngaji, tak jadi baik. Sekarang pergi masjid, pulang alik. Belum tahu. Kenapa? Lepas tu saya selalu sebut. Siapa curi tanpa masjid? Tidak faham soalan ke tak faham? Tanpa masjid hilang. Pernah hilang tanpa masjid tempat kita? Ada tak? Ada kan? Siapa curi? Orang pergi masjid ke orang tak pergi masjid yang ambil? Tentang faham ke tak faham soalan? Ni, jangan tahu kan? Kalau yang di TV selalu, tanyalah ustaz. Yang ini ustaz, tanyalah. Ini rancangan ni kalau kita siap di TV, memang rating bukan jatuh. Tak ada orang tengok langsung. Ini gila punya rancangan ni. Ada di ketara kita. Waktu kita tanya dia. Ini baru ni, baru. Ya. Ha. Siapa yang ambil? Tak tahu masjid, siapa yang ambil? Orang pergi masjid ke tak pergi? Takkan kita nak tuduh orang tak pergi masjid? Aku tahu siapa ambil ni. Ini tu siramkan yang duduk lorong sana. Dia memang tak pernah nampak muka kat masjid. Kalau dia tak nampak muka kat masjid, masa bila yang dia nak curi tanah ni? Sebab itu yang curi kompon dia pergi masjid. Sebab itu kalau tak pun hilang, jangan menuduh-nuduh orang. Tanya imam dulu. Sebab imam yang selalu ada di masjid. Yang kedua bilang sebab dia tukang azan. Kau cakap tuan-tuan kan? Kau ambil, kau nak ambil tuan-tuan. Tapi jangan duduk dia pula. Tak, maknanya tuan-tuan, Nabi sebut, kalau Allah nak orang tu baik, dia fahamkan agama. Mengaji. Maknanya duduk di sini. Itu kan pesan pada kita, kun aliman. Jadi orang yang alim. Boleh tak? Oh tak? Oh tak? Boleh jadi orang alim. InsyaAllah sajalah. Boleh belum tahu lagi. Nak jadi orang alim ni bukan mudah. Kalau sekadar kuliah maghrib, belum alim lagi bang. Kadang kita kuliah maghrib je. Ulama' kita sesatkan. Ustaz, ulama' tu sesat. Ustaz, tu doktor tu sesat. Ay, bawa bertenang bang. Dia mengaji sampai PhD. Kita kuliah maghrib je. Betul, kadang-kadang kuliah maghrib baik kita main. Tak ada ini sesat semua Ustaz. Sesat-sesat. Bawa tenang. Bawa tenang. Kita mengaji kuliah maghrib, kadang-kadang Ustaz datang, kita tak datang. Kita datang, Ustaz tak datang. Banyak tu kan sampai hari buku tu. Itu sudah separuh buku habis, separuh buku tak habis. Separuh je kita belajar. Sebab itu kita ni tuan-tuan. Yelah, nak jadi orang alim ni bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Kita kena belajar disiplin ilmu. Itu penting dulu. Kita yang kita mengaji, tuan-tuan. Kalau sekadar maulid Nabi belum alim lagi, buat tenang. Saya dah 85 maulid Nabi saya pergi. Jadi saya rasa macam dah alim dah rasa. Ah, buat tenang. Sekadar maulid 85 kali belum lagi. Orang nak jadi alim ni, main orang mesti menguasai disiplin ilmu tu. Tahu disiplin ilmu? Kita contoh juga ni, kita mengaji tafsir. Mengaji tafsir. Kita mengaji tafsir, kita belajar tak ilmu tafsir?
tak ada harapan. Semua tua-tua tafsir surah Fatihah. Kita tahu hujung pangkal kita tahu main tafsir, tafsir kita ikut kan. Yalah ustaz tu mengajar betul dah. Cuma saya nak kata, kalau untuk jadi alim begitu lambat lagi. Faham tak? Oh tak? Faham ke tidak? Bagus. Ngaji dia faham. Sebab tu disebut kun aliman, jadi orang alim. Tapi tak apa, tuan-tuan jangan kecil hati. Bukan main orang alim ni ustaz saja, tak. Orang jadi doktor pun boleh alim, boleh. Tuan-tuan engineer pun boleh alim. Tuan-tuan kerani pun boleh jadi alim. Tapi macam itulah syarat ni. Mesti kita menguasai disiplin ilmu tu. Haa tu, ya. Jadi makna, tapi tak apa, bab ni luas. Kalau tak boleh jadi orang alim, Allah tak aliman. Haa, kan ada harapan. Kalau tak boleh jadi orang alim, jadilah orang mengaji. Haa, macam boleh? Adakah kita petang ni ada harapan ke tidak? Hai, buat tenang. Kata para ulama, mengaji ni mesti ada pen dan kertas. Pen ada ni? Alhamdulillah. Kertas tak ada pula. Yang ada kertas, pen tak ada pula. Yang ada pen dan kertas, dia bukan boleh, dia melukis. Kan? Dia gelur dekat lagi, gambaran tu dia gelur. Sebab tu, ulama sebut, orang mengaji di sini pen dan kertas. Itu syarat. Tapi tak apa tuan-tuan yang jadi. Ada lagi, kalau tak boleh mengaji, awus tamian, jadi orang yang mendengar majlis ilmu. Nampak gaya ada harapan. Pesan mendengar ni kata orang ulama, dia mendengar saja. Mendengar kadang-kadang dia tidur. Mendengar lah tu. Kalau kita mendengar, tiba-tiba, hampir ceramah ni kata dia. Itu memang mendengar betul lah tu. Itu mendengar. Tapi kalau tak boleh mendengar, tak sempat. Saya nak turun tadi lah, tapi tak sempat. Tak apa, tenang. Boleh jadi yang seterusnya, awal muhibban lahu. Maknanya, suka kepada majlis ilmu atau suka kepada ilmu. Suka kepada orang berilmu. Itu. Kadang-kadang ada orang itu, suka. Minat syukur ustaz, kata dia. Dia ada seorang ustaz, saya dah sebut lah siapa. Saya sebut nama tu, tuan kenal. Dia cerita kata ustaz, saya sampai-sampai port makcik tu datang peluk kata dia. Macam K-pop tu peluk. Tapi ni makcik yang peluk. Peluk tu ustaz, makcik minat sungguh dengan ustaz kata dia. Ustaz tu dengan bini dia pula, keren gitu je bini dia. Bini dia pun terpanjang, keren. Tak ada orang. Excited sungguh makcik tu. Dia terlebih pula sukanya. Dia kata, kalau ustaz macam anak-anak, betul lah macam anak-anak makcik. Tapi kan bukan anak. Kan? Dia peluk kan peluk saja, peluk melekat badan tu. Eh jangan buat kerja makcik. Makcik-makcik juga. Betul kan? Lepas tu kita kena tenang-tenang. Walaupun suka, janganlah macam itu sekali. Lepas tu memang kita disuruh suka pada orang alim. Ni bukan kita promosi tak, tapi apa itu. Sebab bila kita suka pada orang yang berilmu sikit sebanyak, kita dapat ilmu dia. Itu konsep. Lepas tu kita mungkin nak jadi orang alim, tak boleh. Mungkin kita nak mengaji pun nak menengok kadang-kadang masa tak ada. Kita suka, jadilah suka. Lepas tu dia suka pada orang alim, kita akan menengok apa dia cakap. Lepas tu suka pada ilmu, mungkin juga kita tak datang, tapi kita suka majlis ilmu. Kita tukang beritahu orang. Datang, hari ni ada pengajian. Datang, hari ni ada ceramah. Ni orang suka. Sebab itu disebut, wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima. Fatahnik. Engkau jadi orang alim pun tidak. Mengaji pun kau tak mahu. Mendengar kau pun tak ada masa. Suka pada ilmu pun bila kau tengok orang yang mengajar datang, mata kau berbulu je. Bila kau mendengar orang mengajar, telinga pula berbulu. Maka kalau kau jadi yang kelima, kau akan binasa. Kenapa? Sebab bila manusia hidup tanpa ilmu, dia rosak. Alhamdulillah. Orang yang hidup tanpa ilmu rosak. Hatta orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadah rosak. Kita tengok contoh orang kita, tengok orang kita kalau pergi Mekah. Saya bagi contoh ni, kita cerita mat petang ni, ni pasal maulid tadi, tajuk dia bagi, dia suruh cerita bab ilmu.
okay, maulid dan kaitannya dengan ilmu. Sebab Nabi SAW, Allah utuskan dengan ilmu. Daripada 114 surah, 30 juzuk dalam Al-Quran, 600 lebih muka surat. Yang mula-mula sekali Allah Ta'ala turunkan ayat ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq tu ayat yang mula-mula sekali Allah kata Iqra, bacalah. Bacalah pun tafsiran para ulama. Para ulama sebut bila Allah turunkan ayat Iqra ini menunjukkan bahawa asas kepada agama ini adalah ilmu. Itu asas. Nak beramal, ilmu. Nak ubah jadi baik, ilmu. Nak buat kebaikan, ilmu. Sebab itu ada satu kata-kata yang masyhur. Sebagian mengatakan daripada Nabi. Banyak riwayat mengatakan itu perkataan Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan itu juga perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, maka naklah dengan ilmu. Tuan-tuan nak naik pangkat, mesti ada ilmu. Nak gaji besar, mesti ada ilmu. Ini kita duduk takat tu, gaji takat tu, tiba-tiba mencita-citakan gaji besar. Mengaji tak nak, orang suruh sambunglah. Gaji orang nanti kan naik sikit grade. Tak payah lah dia kata. Cukup hari, yang penting gaji naik. Itu je kerja kita. Sebab itu ilmu dia memberi nilai kepada manusia. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya rafa'innahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan orang yang berilmu di kalangan kami beberapa darjat. Orang beriman, orang berilmu, Allah angkat pada beberapa darjat. Maknanya ilmu dia memberi nilai tambah pada manusia. Tengok, tuan-tuan, kita manusia ni, dia first level makhluk. Makhluk, tahu makhluk? Tuan-tuan senyap kan? Makhluk tahu tak? Makhluk lah, kita makhluk, jin makhluk, lembu makhluk, kerbau pun makhluk. Ha? Siapa? Bila sebut makhluk, sama tak? Kita manusia, betul? Tuan-tuan manusia, saya manusia. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, manusia. Kita lah, tuan-tuan. Ya? Kemudian, makhluk, betul? Kerbau. Makhluk tak? Sama tak tuan-tuan dengan kerbau? Tak sama pula. Tadi kata makhluk, lepas tu tak sama pula. Saya, tuan-tuan faham soalan ke tak faham? Sekarang kita cerita label makhluk, sama ke tak sama? Sama. Ngaku pun. Itu makhluk. Kemudian Allah angkat sikit kedudukan makhluk ini di antara makhluk. Antara kita dengan binatang, Allah angkat. Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Okay. Sebab itu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut baruhul awal, bahkan mereka dia turun pada binatang. Sebab itu manusia kalau dia turun kepada martabat binatang, dia akan jadi lebih turun pada binatang. Boleh faham tak? Ha? Kita faham ni? Manusia Allah akan kedudukan bawah dia binatang, atas sama atas binatang manusia. Tapi manusia kalau dia tidak duduk pada kedudukan manusia, dia akan jadi lebih turun pada binatang. Tengok ni, manusia Allah Ta'ala beri akal, betul? Betul. Syariat Nabi SAW turun kepada yang berakal. Dia tidak turun pada orang gila. Sebab itu orang gila tak wajib semayang. Betul? Tuan-tuan nak faham isu di situ. Kenapa orang gila tak wajib semayang? Sebab dia tak ada akal. Orang perempuan haid bukan tak wajib semayang. Dia berhenti sekejap saja. Kecuali lepas haid gila, tak wajib terus. Faham tak? Sebab orang yang gila, dia tak boleh semayang. Bukan pasal dia tak boleh, kenapa? Sebab syariat. Syariat diturun kepada yang berangkat. Konsep ni. Boleh faham? Sebab orang yang gila, tak boleh semayang.
Orang tak semayang. Cuma faham tu. Orang hidup tapi tak semayang. Maknanya yang kita tengok tak semayang, maknanya pun tak ada yang tak sebut. Lepas tu dia tak semayang ni berapa sebab tu? Gila. Lepas tu saya selalu tegur ramai dengan tak marah. Saya tahu kita kadang-kadang kita nak baik, kita nak orang lain baik. Kita suka tegur orang bagus, tapi kadang-kadang cara tegur salah. Pergi jumpa-jumpa orang, kenapa tak semayang? Apa tak semayang? Kenapa tak semayang? Dia kapit. Salah. Tak betul. Salah. Lepas tu sebelum kita nak marah orang, tanya dulu. Minta maaf. Kenapa tak semayang? Gila ke? Tak itu. Jadi kalau kita, saya rasa saya gila lah. Faham ke tak faham? Lepas tu depan dengan orang tak semayang, jangan kita memarah itu, tak betul. Tak semayang dah buat gila. Tengok kontak juga orang. Lepas tu binatang, dia tak payah semayang. Manusia kena semayang. Manusia kena semayang. Sebab akal turun pada manusia. Ada tingkat satu ketika tu tak. Saya kuliah di Kelumpur ni lah. Habis kuliah macam ni. Saya pun patut suruh kuliah maghrib. Bila saya beritahu dengan imam, imam jalan dulu lah, saya nak memperbaharui wuduk saya. Jadi kemudian imam jalan. Saya solat di belakang lah. Bila solat di belakang, depan saya ada satu orang. Tengah semayang dia pandang muka saya. Dia tengok sebelah. Kebetulan dekat dengan dia tu ada tiang. Dia menyandung lama kat tiang. Kita semayang jadi terganggu. Dia ni semayang menda dia semayang. Gangguan. Lama habis semayang, dia pun bagi salam. Orang sebelah dia tu pusing kat saya. Pasal dia pasal saya belakang. Dia tu pusing pusat. Minta maaf kata dia. Dia ni sebenarnya gila. Lah, saya kata. Padan lah semayang dia tengok orang. Kita pun cakap nanti gitulah. Dia kata, Ustaz, sebenarnya Ustaz, alhamdulillah. Saya lama nak ajak dia ni semayang, sekarang dah bangun dah. Saya kata lah dia lah. Saya kata, kau pun gila sama. Kau pergi ajak orang gila sama. Kadang-kadang kita ni dia tak ada kerja. Dia tujuh punya orang gila semayang. Sungguh dia semayang gitu. Tak ada kerja. Kawan tu gila, tak payah semayang. Faham tak? Nanti kalau dia jawab, penuh kita, kau gila. Kadang aku gila, tak payah semayang. Baik tu sekarang. Saya kata, dia boleh jawab tu. Dia kata, kita pun tak tanya, dia boleh kata begitu. Tu Ustaz, saya dah lama dah mengajak semayang. Tapi alhamdulillah, sejak-sejak ni mahu semayang. Suka hati saya. Kita nak cakap tak sama, tapi dalam hati lah tak. Kau pun gila juga. Adakah pergi ajak orang gila? Sebab itu orang gila tak payah semayang. Sebab manusia dia duduk atas sikit daripada binatang. Tapi orang beriman, ayat yang sebut kita baca tadi, ya yarfa'illahu alladhina amanu, Allah angkat kedudukan orang beriman. Itu beza dia kan? Orang beriman, manusia, binatang. Nampak? Kedudukan kita. Kemudian Allah sebut lagi, walladhina utul ilma darajat. Dan orang yang diberi ilmu pula dia duduk atas lagi. Sebab itu orang yang berilmu, orang beriman semata-mata tapi tak ilmu, dia duduk bawah sikit. Orang berilmu atas. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sama tak orang yang berilmu dengan orang tak berilmu? Baik itu orang tak berilmu, dia duduk bawah sikit. Dia beriman, dia duduk bawah sikit. Yang berilmu atas. Tak berilmu, bawah. Bawah lagi, manusia. Bawah lagi, binatang. Bawah lagi, tak ada lah. Baik itu kita ni tuan-tuan, Allah angkat kedudukan kita dengan ilmu. Nak dunia, ilmu kak. Betul tak? Nak masak kek bagi jadi, ilmu. Betul tak betul? Kita kaya bukan main, beri mujuk laki kita. Bang, belilah bang ni bang. Ni kawan Yah bagi tahu, periuk ni memang senang bang kalau nak masak. Memang kek insyaAllah jadilah bang, jadi. Sekarang kan zaman canggih kan? Tak masak canggih tuan-tuan. Tengok mesin basuh cukup. Dulu-dulu mesin basuh ni manual. Sekarang dah ada yang auto. Tuan-tuan tekan, deterjen masuk sendiri. Betul tak? Sekarang ada kan? Ada kan? Deterjen masuk sendiri. Dulu nak kita tuang. Walaupun auto kita tuang, tak. Sekarang deterjen masuk sendiri. Lagi canggih sekarang ni, kering siap. Cuci-cuci-cuci, dia bilas sendiri, kering. Yang baru, tapi kat Malaysia tak masuk. Sengat di sebelah pasaran luar, dah ada. Dia kering.
dia siap lipat, dia siap gosok, gosok krik dia keluar, gosok itu kalau perempuan dapat itu yang terbaru lagi dia buat basuh pakai deterjen sendiri krik, siap gosok, siap pakai kan. Yang ini orang kena pindah jadi semua daripada Jepun. Punya malas gitu juga. Sama lah dulu. Saya dulu kalau kecil-kecil dengan arwah mak saya, Allah ya rahmah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala untuk dia. Bila tanya je tak boleh lah, pukul teluk. Ingat dulu kita punya kecil, dia sikit hati dengan dia beradik lain, dia memang cun kita dulu. Kau pun kudus dulu. Tak takut. Sekarang bapa punya canggih, betul tak? Tuh, sekarang ada lagi canggih, turun lagi di edge ni, tekan kita buat benda lain, betul tak? Semuanya kita beli pula, beli dia dulu tu butterfly. Ada tak butterfly? Kalau yang perempuan tak pernah dengar butterfly memang teruk lah kan? Tahu pada saya ni tu butterfly ni, ingat ni masukkanlah butterfly ke nyamun kan, buka 400 darjah Celsius kan, tengok TV sejam pusing balik ke dapur. Mak kata, kau tengok dah apa dah jadi kek, tengok kan, dulu macam tu kan. Sekarang cakap lah tuan, sekarang ada pukul teruk pun tak payah, dia boleh pusing sendiri. Kita boleh semua, tapi ilmu tak ada tak lah kali malam raya cokit 3-10 suami nak nyampah dia begitu. Saya tengok ke periuk dengan muka kawan satu lagi itu ilmu, itu ilmu, ilmu bawa segala macam canggih peralatan, tapi ilmu tak ada lah. Sama tengok saya bawa beli Samsung Note ni, bukan nak cerita pasal Samsung Note kita sebab saya perlu juga untuk mudah kita, pasal kita ni masa kita memang habis untuk mencari bahan, habis dengan nota dan sebagainya. Saya memang semua masih, jadi kita perlu apa nama ni, teknologi-teknologi moden zaman canggih dah sekarang. Sekarang ni kami kalau untuk yang bidang agama ini sebagai sikit lah, ni kita dapat daripada apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kami dulu kalau bidang agama ni kita ada satu CD, dia panggil Maktabah Syamilah. Tuan-tuan memang tak tahulah dia panggil Maktabah Syamilah ni makna perpustakaan Syamilah, dia panggil library, Syamilah library. Dalam tu ada berpuluh ribu buku. Dalam tu buku tu actual buku. Tuan-tuan pun tengok buku tu kat pasaran, buku tu juga ada dalam tu. Dia copy masuk sebiji. Jadi dulu ni kami kena beli CD tu, kemudian kena pergi pakai komputer cari. Sekarang tak ada, saya ingat satu orang Saudi, dia telah beli bukan CD tu, dia beli dengan yang buat-buat tu, cuma orang tu lah saya ingat dia tak beli. Yang buat ni mana dia punya apa bagi program, dia beli program tu kemudian dia bagi percuma pada semua orang. Hari ni tuan-tuan benda tu duduk ada dalam internet, beribu buku. Tapi lah tuan-tuan baca sama je kan, tengok sama nampaknya ni kata dia. So kita tak faham, tapi kalau orang yang faham, tuan cari dalam internet. Tapi tuan-tuan suka baca tu blog memang tak ada harapan kan. Blog bukan main cari, dia cerita ni gini gitu ulama kata post-it copy and paste. Itu yang tak tahan, copy and paste, yang kita tak tahu daripada mana dia copy, dia paste kat mana tak tahu. Tapi ini buku dalam sarap, memang buku yang asal kita boleh rujuk. Saya dah sebut tuan, kalau bahan canggih macam ni pun, yang saya tu tulis SMS, WhatsApp, tulis SMS, kemudian cari bahan tu je. Walau dalam ni macam-macam boleh buat kan? Tangan tu berat macam tu, dia jadi fotokopi. Tangan tu berat macam tu, keluar duit. Saya rasa lah kot. Nak ceritanya, teknologi ada, ilmu tak ada, dia tak ada mana. Sebab tu ilmu, siapa nak dunia, ilmu. Nak akhirat, lagilah kena ilmu kak. Akhirat benda tak nampak. Macam mana kita nak yakin dengan akhirat kalau tak ada ilmu? Orang yang tadi boleh bekerja
Untuk beli buku ni tadi tuan-tuan, dia tak kena mencari, tak tahu berapa million dia bayar. Dia orang Saudi. Saya ada orang Saudi, orang Saudi. Dia beli berapa million saya tak tahu. Dia bayar pada tuan punya program, aku nak kau riliskan buku tu dekat dalam internet. Saya pergi kedai buku nak beli. Dia kata tak boleh jual, haram, kata dia. Saya dijual buku agama, dia tahulah. Tapi kalau jual not musik, mungkin dia kata halal. Sebab ni jual buku agama, dia kata haram, tak boleh. Pasal apa? Pasal orang tu dah bagi percuma dalam internet. Tuan-tuan bayangkan, ni ilmu. Berapa banyak pahala dia dapat, bang? Yang akan guna tu bukan jalan-jalan, bukan yang mengaji kuliah maghrib. Kuliah maghrib tak kaya. Kuliah maghrib semua mengapal macam tu tak kaya. Hari ni kan semua mengapal, masuk. Apal. Dia keluar sana, hilang. Yang guna buku dalam internet tu tuan, ni yang buat tesis PhD, yang buat masters, yang tesis PhD. So dia bagi tahu kepada orang lain pula, anak murid belajar pula, ambil daripada internet, ambil dari buku tersebut. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak saham pahala dia. Dia cuma jaga semayang, bertenang, jaga solat. Betul? Mungkin dia tak solat malam, dia solat, dia boleh waktu on time, zuhur pun pakai, asar pun pakai, dia jaga. Yang haram dia tak buat. Ni saham dia yang Nabi kata sadaqatin jariyah, berapa banyak. Ini ilmu tu. Sebab itu yang Nabi datang ajar kita. Orang yang tak nampak benda asal, itu yang sibuk beli, buat beli, spot tu. Faham tak? Betul? Tak lama nak raya. Dah simpan kan? Bajet ni, itu spot. Kancil je pun. Malah kalau kecil celaka. Tapi betul. Saya kena tak faham orang beli ring spot nak raya. Bukan ring spot tu patah. Ring spot tu elok untuk raya saja. Untuk air, memang untuk air orang tukar respon. Saya suka pergi kedai respon. Bukan kita tukar, tak tukar pun. Tengok, memang respon raya, dia pun tu dia respon raya. Dengan tayar, tayar raya, respon raya, rumah raya, semua raya. Kita, saya pun tak faham, respon tu kita kat dalam, dia kat luar. Bukan kita boleh tengok. Ada orang beli respon, masuk makan, tak apa saya hari ni tak akan nak tengok dan spot. Tak pernah kita tengok tentang orang naik kereta kepala teruk. Apa hal lah naik spot tahun ni. Alhamdulillah balik kampung orang puji respot canggih. Bang respot memang itu pun sekali je. Kalau puji selalu kita makan, betul? Kan kita balik kampung, bang, canggih semua ni. Datang daripada orang sekolah datang. Mesti mahal ni, saya tengok ni mahal. Tengok dia punya skru pun panjang. Berapa lah, baik boleh. Lebih kurang, dengan tayar. Ni 6,000 juga ni, bang. Kan zoom dia tak pergi. Aku ni bang, sebab bang. Saya tak 6,000 dia bang. Kan asal tau ni. Dia tahu dia punya kong depan respon tu. Kau apa? Aku baru sebab bang, saya baru wuih. Kan maghrib dia tahu ni. Dia datang maghrib kan, kita kata kau datang ni syah, kau bingung kau. Tak suka lah. Tentu datang. Besok pagi datang ni syah datang. Tak, asal dia pun, baru. Nah, kita pun tak suka dalam. Betul tak? Betul. Siapa tak kita? Kalau beli tu dong. Kau main ni, tudung tu. Kan, pasal apa? Duit ada tu dong, tudung tu banyak. Dulu mula-mula kahwin bukan main lagi. Bang, bawa lah masuk baju abang tu dekat dalam hari ni. Kita kan duduk serumah sekarang. Kita ada tak bang? Bawa lah, kita ada. Ini dasar British ni yang terbuang. Kolonial, ni ya. Tau kolonial tak? Kolonial penjajah. Betul? Ini masih mengamalkan penjajahan. Mula-mula kahwin, betul? Baju kita, baju dia. Lama kahwin, baca wak mari sana eh. Pintu sana, pintu ni sana eh. Senang sikit nak cari. Lama lagi kahwin, baju dia semua dalam, baju kita kat luar. Baca wak kalau baca lah, baca wak ni kan senang orang pakai. Lagi lama kahwin, bilik tu pakai. Kita punya kat mana tu sangkut. Ni kau dah kena jual. Ada tak? Alhamdulillah. Tudung penuh dalam hati. Kita pakai pun. Baru penuh tudung kita. Saya sebut dalam hati.
boleh nanti biar dalam rancangan saya cinta ilmu fiqh syariah tentang tengok setiap Khamis dan Jumaat. Saya memang ada rancangan tetap di TV Al-Hijrah Khamis dan Jumaat, tapi tuan-tuan dia memang tak tengok dah. Balik lambat, mesti dah tengok balik lambat tuan. Tapi pagi dia dulu kan tak? Kalau kita siap Khamis, besok pagi Jumaat dia ada lagi, dia siap balik. Dia pukul 6.30 6.30 sampai 7.30 dia siapkan balik 1 jam. Tapi kita tak tahu lagi masa tu kan. Masa tu Jumaat dia kasi satu bar 6.30, 7.30 juga. Saya sebut, saya kata agama tak menganjur kita mengumpul-ngumpul apa nama, koleksi-koleksi. Tak ada, tak ada istilah koleksi. Tak ada. Kita boleh ada pula bilik kasut. Siapa nak pakai ni? 80 kasut. Kaki kita dua tu. Tak pernah lagi saya tengok orang pergi ke mana-mana bawa kasut sampai 8. Wah, puluh kiri tak ada. Tak ada, dua je pakai. Nak buat apa lagi? 79 kasut. Ah, jauh. Baik tu orang yang ada ilmu, dia nampak. Bukan untuk dunia. Dunia tak ada masalah. Cari lah. Walatan sah nasibakah minat dunia. Cari bagian dunia kau. Tak ada masalah. Tuan-tuan ada duit, kaki banyak, apa yang kena kod pakai kancing? Pakailah canggih sikit, proton. Ya, yalah lebih, pasal kaki lebih sikit, proton 1.3 yang lama tu. Pakailah. Ni kancing, besar sikit. Ada duit lagi, besar sikit lagi. Apa? Aspirat. Kan, sekarang saya kata tuan BMW kan, mabuk pula. Ada duit, tak ada masalah. Itu bagian dunia kita. Tak ada masalah. Nabi ajarkan begitu. Nabi bukan bawa utama ni, tuan-tuan, untuk menyebabkan kita bermusuh dengan dunia. Tak. Sebab itu saya selalu sebut, orang yang rajin ke masjid di suam, saya kata, tuan-tuan, jangan rasa kita jadi malaikat bila pergi masjid. Faham tak? Oh, bang? Saya selalu sebut. Di TV saya selalu sebut. Tanyalah Ustaz, TV 9 saya. Pernah sebut begitu. Banyak kali. Dan dia ulang balik. Slot tu diulang 2-3 kali saya ingat. Ingat saya lah. Diulang balik. Saya kata, tidak bermakna kita pergi surau kita jadi malaikat. Oh, jadi rasa malaikat kembang. Bila balik tu, malaikat balik rumah. Kalau kau pergi lagi bini tu, rasa orang lain lain ke? Dia je suruh. Rasa macam malaikat balik-balik. Bang, awak rasa awak malaikat apa tadi? Saya rasa saya Jibril. Awak ya? Saya rasa saya malaikat maut, bang. Kalau dia agak-agak arah, aku rasa. Ya. Kadang-kadang kita rasa dengan, oh, hebat. Pasal diri dia orang tak ada ilmu. Sebab itu dipandang begitu. Aduh, banyak salah lah. Dia rasa dia nak bayar dia tinggal dunia. Salah. Ada orang pun tersilap juga, dia rasa cukup, dia sekadar berdua, kemudian tinggalkan akhirat pun salah. Oh, dia kata yang penting Ustaz, kita mesti baik. Betul lah, kita mesti baik. Tapi baik itu bagaimana penilaian menurut agama? Bagaimana baik menurut yang Nabi SAW bawakan kepada kita? Bukan ikut kepada kita, macam kita dekat orang lain. Kalau anak tu jalan, duduk, baik tak? Baik. Ya Allah, sopan betul ke nanti. Walaupun pakai skirt dulu. Sampai ke tangan, sampai ke secara lantai. Baik betul gitu dia. Yang suara pula, elok, tudung, elok, berjumur. Jangan tak tunduk. Tak hormat orang tu. Pasal penilaian baik kita ikut kita. Bukan ikut orang. Orang pun tak syaratkan misi bertunduk jalan sampai secara lantai. Tak. Baik itu baik bila kau mentaati Allah dan Rasul. Itu baik. Faham ke tak faham? Ha. Kita selalu penilaian orang baik itu. Oh baik, baik itu, itu baik betul. Tetapi penilaian baik itu mesti menurut agama. Syarat bahagia.